Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jaki di ZZ Production. Udah lama banget kita nggak upload video. Kita bakal rutin lagi upload video-video yang mungkin bermanfaat buat teman-teman dan juga terutama bermanfaat buat saya sendiri. Karena dengan trial terus, sharing terus, itu ngebuat saya bisa lebih berkembang lagi. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebuat video iklan sepatu roda. Kebetulan satu bulan ini saya udah punya hobi baru, yaitu main sepatu roda. Tapi yang sayangnya di saat beli sepatu roda nggak langsung bikin video. Jadi iklan ini bakal agak sedikit kurang gimana ya, bilangnya kurang pas lah, karena ini sepatu rodanya udah dipakai satu bulan, jadi udah ada coret-coretnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Langsung aja kita jelasin, kita di sini pakai 3 lampu. Ini main light. Yang ini fill in untuk rim light pinggiran. Nah, ini yang untuk atas. Jadi kita pakai 3 lampu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu harsh banget atau over banget, tapi di kamera saya ini harusnya udah pas banget. Kita langsung aja, yang pertama kita bakal ngambil video si sepatu rodanya ngegantung kayak gitu di atas. Kita ambil detail-detail kayak mereknya, kayak bannya, udah itu kayak logo-logo yang ada di sepatu rodanya. Langsung aja. Tadi sepatu rodanya diem, tadi juga udah mulai kita gerak-gerakin. Sekarang kita coba full, biar lebih dinamis, coba kita puter-puterin sepatu rodanya. Sip, kayak gitu aja. Sebenarnya emang kita bikin video simpel aja, tapi semoga hasilnya menarik. Langsung aja kita lihat nanti hasilnya. Itu tadi teman-teman hasilnya gimana. Kalau teman-teman tertarik untuk pengen tahu cara editingnya atau step by step editingnya, bisa aja tulis di kolom komentar, nanti kita bisa screen record aja layar laptopnya untuk editingnya apa aja yang saya lakuin. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa kuasai basicnya dan kenali alatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.